Sejarah persahabatan Malaysia dan Pakistan telah terjalin sejak 67 tahun lalu. Justeru, kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Islamabad pada 2 hingga 4 Oktober lalu amat bermakna. Khususnya dalam memacu hubungan diplomatik ke tahap lebih tinggi, merangkumi pelbagai bidang berkepentingan bersama. Pakistan menaruh harapan tinggi terhadap kunjungan Datuk Seri Anwar. Buktinya, kerajaan pimpinan Perdana Menteri Sheikh Bas Sharif telah menaik taraf status lawatan kerja Datuk Seri Anwar kepada lawatan negara. Malah semasa PMX tiba di pangkalan udara Nur Khan Rawalpindi, Sheikh Bas sendiri menyambut ketibaan rakan sejawatannya itu. Situasi tersebut jarang berlaku ketika kunjungan Datuk Seri Anwar ke mana-mana negara sebelum ini. Beliau turut diberikan sambutan rasmi di kediaman Perdana Menteri Pakistan. Hasil pertemuan empat mata kedua-dua pemimpin, beberapa perkara telah disepakati. Malaysia Pakistan menyatakan komitmen meningkatkan kerjasama dalam semua bidang perdagangan dan teknologi pertanian. Iaitu dia berikan satu penghormatan dan perhatian dan perbincangan yang serius untuk meningkatkan kerjasama dua hal dalam semua bidang. Bidang perdagangan, dalam bidang teknologi pertanian, termasuk soal daging, soal beras, tetapi juga dalam soal import kelapa sawit yang mereka janji untuk meningkat jumlah import dari Malaysia. Kemudian kita perluaskan kerjasama dalam bidang pekerja mahir, kecerdasan buatan AI, digital dan juga semiconductor. Terdapat potensi besar dalam hubungan perdagangan yang perlu dipelopori melibatkan beberapa projek yang bakal diusahakan kedua-dua pihak. Sebab itu kita kena pasti beberapa projek dan juga langkah yang harus diambil. Termasuk, saya katakan tadi, ekspor daripada Pakistan, beras dan daging, dan import yang akan lebih meningkat, kelapa sawit. Kemudian mereka membesarkan umpamanya ada kilang pharmaceutical di Malaysia dan itu ada jaringan supaya dapat mereka kembangkan. Jadi saya rasa kalau dan nak tunjukkan seriousness dua pihak, rombongan tertinggi yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan akan sampai insyaAllah bulan depan. Dan ini menunjukkan bahawa ada kesungguhan untuk meningkatkan pelaburan dan perdagangan. Pakistan berpotensi menjadi pintu masuk kepada syarikat Malaysia yang mahu mengembangkan pasaran di Asia Tengah dan Asia Barat. Pakistan juga menyatakan hasrat untuk mempelajari kepakaran daripada Malaysia mengenai industri halal. Justeru, pemain industri digesa meneroka potensi industri halal di negara ini. Peluang pasarannya tidak hanya tertumpu kepada 250 juta penduduk Pakistan, tetapi untuk pasaran rantau Asia Selatan dan Asia Tengah. Dalam sidang media bersama dengan Sheikh Bas, Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur pada dasarnya bersetuju mengimport tambahan 100,000 tan metrik daging dan beras basmati dari Pakistan. Malaysia-Pakistan Close Economic Partnership Agreement for the Joint Commission Meeting. And we'll follow through with my colleagues in detail, in specific programs to make sure that those things we have agreed will be implemented. On the beef import, it shouldn't be a problem, and we will certainly look at it. We import from other countries. I don't see any reason why we can't import from Pakistan. There's no issue of halal. Datuk Seri Anwar dan delegasi juga berkesempatan mengadakan pertemuan dengan tokoh industri menerusi dialog perniagaan peringkat tinggi Malaysia-Pakistan.
Sebanyak 67 syarikat dan 7 persatuan perniagaan Pakistan dan Malaysia menyertai sesi tersebut. Secara keseluruhan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan, Malaysia berjaya meraih potensi perdagangan bernilai 2.65 bilion ringgit. Syarikat Pakistan telah memberi komitmen untuk meningkatkan pengimportan minyak sawit, produk berasaskan kayu, baja, petrokimia dan juga oleokimia dari Malaysia. Dan sukacita juga dimaklumkan bahawa lawatan ini juga menghasilkan komitmen pelaburan yang berjumlah 100 juta ringgit ini di dalam sektor halal yang akan dilaksanakan. Tiga memorandum persefahaman turut dimeterai melibatkan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia dengan pihak berkuasa Pembangunan Perdagangan Pakistan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan pihak berkuasa Telekomunikasi Pakistan mengenai pembangunan sektor digital, serta Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Penerbangan Pakistan. Datuk Seri Anwar dan Syahbaz juga melancarkan himpunan karya terjemahan terpilih penyair terkenal Pakistan Allama Muhammad Iqbal yang diterjemah ke bahasa Melayu serta buku Madani Malaysia yang diterjemahkan ke bahasa Urdu. Dalam majlis lain, Perdana Menteri dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah daripada Universiti Sains dan Teknologi Kebangsaan NUST. Ia sebagai pengiktirafan terhadap sumbangan beliau dalam bidang pendidikan, intelektualisme Islam dan dasar-dasar dalam memperkukuh hubungan antara dunia Islam. Ketika melakukan kunjungan hormat ke atas Presiden Pakistan Asif Ali Zardari di Istana Presiden, Datuk Seri Anwar dikurniakan anugerah awam tertinggi negara itu, Nishani Pakistan. Ini atas kepimpinannya dalam menggalakkan dan meningkatkan hubungan dua hala antara Malaysia dengan Pakistan. Ini satu penghormatan yang amat tinggi dan kita di peringkat kepegawaian, peringkat kementerian, kita akan menyusun gerak kerja untuk kita pastikan hubungan dua hala ini dipertingkatkan dan segala perbincangan, persetujuan antara kedua pemimpin tadi akan kita laksanakan insyaAllah. Syahbaz menyifatkan Malaysia sebagai sebuah negara bersaudara dengan Pakistan, malah menganggap Datuk Seri Anwar sebagai seorang pemimpin yang hebat dan Malaysia menjadi contoh yang baik untuk diteladani. Today, under your great leadership, Malaysia is progressing in a manner which is a model to emulate. Your foreign direct investments are on the increase. Your exports are on the increase. You are bringing deep-rooted changes in your governance, including transparency and fight against corruption. Bulan depan, kedua-dua negara akan mengadakan rundingan mengenai Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Malaysia-Pakistan. Perjanjian itu telah berkuat kuasa sejak 2008. Kajian semula mengenainya dijangka selesai pada 2026. Lawatan sulung Perdana Menteri ke Islamabad jelas berjaya dan mencapai matlamat, memperkukuh hubungan, membina masa hadapan. Kedua-dua pemimpin sepakat untuk memantapkan jalinan kerjasama dalam pelbagai bidang sedia ada selain meneroka sektor-sektor baharu yang mempunyai kepentingan bersama. Malaysia dan Pakistan juga komited akan terus menjadi dua negara Islam yang akrab berlandaskan prinsip saling menghormati serta hubungan rakyat dengan rakyat. Dan orang-orang sini memang gembira, even though saya daripada luar, tapi bila dengar that saya daripada Malaysia, diorang punya, how to say that, penerimaan orang Malaysia di sini memang disanjung dengan bangga. Apa yang boleh dirumuskan, lawatan Perdana Menteri ke Pakistan sangat bermakna. Kuala Lumpur, Islamabad, senada untuk mempertingkatkan kerjasama dalam beberapa bidang dengan mengambil kira sejarah persahabatan sejak 67 tahun lalu.